bikin tidak geduk ya, Om. Oh. Kemana tidak geduk, tidak geduk. Udah capit. Komentar. Iya, besok. Sejak kapan nih makan mie Aceh di sini? Oh, saya udah lama nih, Bang. Lebih kurang saya udah setahun yang sudah lah langganan di sini. Ini apa yang enak, Bang? Ini resepnya apa tuh sebenarnya? Sebenarnya gini, saya paling hobi makan mie Aceh, walaupun saya nggak suka Aceh. Dari Kabinje sampai perbatasan Aceh ini. Kenapa saya rasain semua? Tapi memang lain yang di di tempat ini. Artinya pertama di sini istimewanya ada capit kepiting. Ya termasuk siput lah ya. Yang kedua itu bumbunya khasnya lain rasanya. Ya di lidah saya secara pribadi memang cocok asam garamnya. Garam memang. Ya. Ini udah lama nih, Bang. Ini kalau nggak salah saya udah ada lah berjalan 7 tahun. Silam. Ya. Jadi menu-menunya capit kepiting lah yang nomor satu ya. Nomor yang satu capit ya. Kepiting mie Acehnya, yang kedua itu ya yang lain lah, beragam juga, Bang, ada telur, ada ya. Awal ceritanya, Bu, menjalani usaha ini serame ini, Bu, gimana, Bu, ceritanya gitu? Ceritanya 3 tahun ini ya kita rame ya. Ya biasanya ya pertama-tama jualan 1 orang, 2 orang. Ya insya Allah sekarang awalnya kami jualan pakai kepiting keras, kepiting batu. Jadi kalau kepiting batu itu tidak habis, dia kan otomatis terbuang, mati dia. Jadi kami punya ide buat kapit kepiting. Kalau kapit kepiting tidak habis, bisa masuk ke dalam kupas. Banyak pula peminatnya. Ini pendatangnya dari mana, Bu? Brandan, Medan, Aceh, Padang. Apa satu porsi? Porsi 15.000. 15.000 ya. Ada yang 20. Ada yang 20 ya. Ada yang 25. Oh, itu gimana? Bisa ceritanya berarti? Kalau 25, tapinya banyak lah. Oh gitu ya. Oh, tergantung request. Heeh. Buka jam 4. Sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12. Ya.